Arya Saloka menghadiri acara peringatan 1000 hari meninggalnya Ibunda Presiden Jokowi. Kedatangan bintang, Ikatan Cinta, itu tentunya menarik perhatian para tamu undangan yang hadir. Dilansir dari tribunsolo.com, banyak tamu yang meminta foto bersama dengan suami artis Putri Anne tersebut selepas acara. Arya tampak mengenakan baju koko putih lengan panjang dan sarung merah serta sepatu. Arya mengaku diundang oleh Presiden Jokowi di pengajian 1000 hari meninggalnya Sujiatmi Noto Miharjo itu. Saya diundang beliau, Jokowi, pengajian peringatan 1000 hari meninggalnya Ibunda Sujiatmi di Solo, ujar Arya. Dalam acara tersebut, pria kelahiran Denpasar itu tampak tidak ditemani sang istri, Putri Anne. Arya mengaku tak datang sendirian, melainkan dirinya hadir dengan ditemani banyak orang. Datang Solo sama banyak orang, ucap Arya. Dari Bapak Jokowi belum datang sampai baca doa bersama sampai selesai saya ikuti semua, ujarnya. Lebih lanjut, dia mengaku kedatangannya ke sini untuk turut mendoakan Ibunda Jokowi.